Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa bil syahida wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian, dalam melaksanakan ibadah haji, dan ini juga untuk ibadah umrah, kita mesti mengenal apa yang dimaksud dengan mikot. Karena ketika kita berihram, kita akan memulai start dari tempat mikot. Maka kita perlu mengetahui istilah mikot ini ada dua macam. Yang para ulama jelaskan, ada yang disebut dengan mikot zamaniyah, yaitu mikot yang berkaitan dengan waktu. Ada mikot yang disebut dengan mikot makaniyah, yaitu mikot yang berkaitan dengan tempat. Kalau mikot zamaniyah, maka yang dimaksudkan adalah kita melakukan ibadah haji. Di sini adalah ibadah hajinya bisa dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, langsung bersambung. Artinya di sini ada yang melakukan haji tamattu misalnya. Dia boleh datang pada bulan Syawal di situ, kemudian berdiam di Mekah. Kalau ini yang namanya haji tamattu, artinya dia ketika berihram melakukan umrah dulu, langsung setelah itu dia bertahallul, tahallul untuk umrah, lalu dia memakai pakaian bebas. Ya, dia bisa melanjutkan ketika itu sampai bulan Zulhijjah. Itu disebut dengan haji tamattu, ya. Nah, saat dia masuk pada bulan Syawal, dia boleh menyambungnya sampai bulan Zulhijjah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan mikot zamani tadi, ada tiga waktu, yaitu bulan Syawal, bersambung ke bulan Zulqa'dah, bersambung pada bulan Zulhijjah. Jadi, ibadah haji itu dilakukan pada tiga bulan tadi. Namun, inti ibadah haji nanti pada bulan Zulhijjah. Kemudian, ada yang dikenal dengan mikot makaniyah, mikot yang berkaitan dengan tempat. Artinya, ini kita lihat hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang nanti akan melewati, akan melakukan haji atau umrah harus melewati tempat ini untuk berniat ihram. Yaitu Nabi SAW mengatakan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna. Itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri dan juga bagi mereka yang bukan penduduk negeri jika hendak melakukan ibadah haji dan umrah. Miman aradal hajja wal umrah, ketika ingin melakukan ibadah haji dan umrah. Wa man kana duna dzalika, namun yang berada di dalam area mikot tadi, ya, ini mikot ini bagian luarnya, ini di bagian dalamnya, dia itu ingin berangkat haji atau umrah, ya. Famin haitsu ansha, maka dia boleh melakukan haji atau umrah dari tempat dia itu berada. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai pun orang Makkah nanti dia berihram dari Makkah. Nah, kalau untuk penduduk yang berada dalam area mikot, maka tidak ada masalah. Dia nanti berangkat ihram dari rumahnya. Namun sekarang kita masalah, kita yang dari Indonesia datang, ada yang dari Mesir itu datang, ada yang dari India itu datang. Bagaimana dia melewati tempat mikot tadi? Maka dia harus mengetahui tempat-tempat ini. Ada lima ya tempat mikot. Nanti untuk penduduk ini nanti hendaklah melewati daerah ini, nanti untuk penduduk lainnya lagi nanti melewati daerah yang lainnya. Di sini mikot yang pertama adalah yang disebut dengan Zulhulaifah, ya, atau yang saat ini kita sebut dengan Bir Ali. Ini adalah mikot untuk penduduk Madinah. Dan ini adalah mikot yang paling jauh. Artinya ketika kita ingin berangkat dari mikot tersebut sampai ke Masjidil Haram, itu harus menempuh perjalanan yang amat jauh. Kalau dengan bis, ya, paling cepat itu adalah menempuh perjalanan 4 jam. Jadi kita sudah berpakaian ihram dari Bir Ali tadi itu 4 jam. Dan inilah mikot yang biasa dipakai oleh jamaah haji atau umroh kita ketika mereka datang langsung dari Indonesia langsung menuju Madinah. Maka nanti mereka mengambil mikotnya dari tempat yang namanya Bir Ali tadi. Sekarang disebut dengan Bir Ali. Itu ini yang ada di ujung kota Madinah. Kemudian yang kedua, Al-Juhfah. Al-Juhfah ini adalah mikot bagi penduduk Syam. Ini adalah mikot bagi penduduk Syam. Kemudian yang ketiga adalah Qurnul Manazil, atau di sekarang disebut dengan As-Sailul Kabir. Ini adalah mikot untuk penduduk Najd, yaitu untuk penduduk ibu kota kerajaan Saudi Arabia, yaitu dari Riyadh. Juga ada yang datang dari Dammam misalnya, atau daerah-daerah yang lain yang ada di sebelah timur Makkah. Ya, maka mereka nanti akan melewati tempat ini yang tadi, ya, Qurnul Manazil atau Sayyulul Kabir, dan mengambil mikot dari situ. Kemudian yang keempat, Ya Lamlam. Ya Lamlam ini yang ada di selatan Makkah. Ini untuk mikot penduduk Yaman. Ya, dan ini juga bisa kena untuk orang Indonesia yang ingin langsung berihram menuju Makkah. Maka hendaklah dia mengambil mikotnya itu dari pesawat, dan dia mengambilnya dari Ya Lamlam ini. Nanti biasa diberi isyarat di pesawat bahwasanya ini sebentar lagi kita masuk daerah mikot.
ya, yaitu miqat yang lam-lam ini. Maka orang sudah memakai pakaian ihram di pesawat, lalu dia berniat ihram ketika akan memasuki daerah yang lam ini di pesawat. Biasanya ya, ada sangat perhatian sekali dari beberapa maskapai untuk memperhatikan jamaahnya, yang ini mereka adalah jamaah haji atau umroh, untuk memberitahukan hal ini. Maka kita bisa praktekkan juga sejak dari pesawat. Tidak tepat jika sudah melewati lam-lam ini kemudian mengambilnya di Jeddah, nanti akan terkena dam karena dia tidak melakukan wajib haji, yaitu berihram dari miqat. Maka ketika dia memakai baju ihram itu nanti di Jeddah, di bandara yang ada di Jeddah, maka dia melakukan satu pelanggaran karena meninggalkan wajib haji, yaitu berihram dari miqat. Dan ini ada suatu pelanggaran, dia harus menunaikan dam, yaitu yang kita sudah sebutkan ya, berpuasa 3 hari atau memberi makan pada 6 orang miskin atau menyembelih 1 ekor kambing ya. Kemudian yang terakhir itu adalah miqat zat arkin atau disebut dengan al-dhariba. Ini miqat untuk penduduk Irak yang ya, ini berada di utara Mekah ya, yang berada di utara Mekah. Nah, itulah miqat yang nanti dilewati oleh setiap yang melakukan haji atau umroh. Mereka ketika masuk daerah itu, maka mereka berhenti di daerah miqat tadi ya, kemudian mereka berniat ihram dari situ, langsung memasukinya dalam keadaan sudah berihram. Maka ini lima miqat yang mesti kita pahami. Setelah kita memahami hal ini, mudah-mudahan ya, nanti tidak terjadi pelanggaran, yaitu karena meninggalkan wajib haji. Dan ingat, setelah kita mengetahui hal ini, berarti wajib haji yang telah kita bahas, yaitu berihram dari miqat, berarti miqat inilah yang perlu kita perhatikan. Ya, demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.